Hai hai hai, ya selamat datang di Artonis Channel. Hari ini kita mau panen jeruk. Nah, kita sekarang ada di kota Bandar Lampung tuh, Tugu Adipuranya. Keren kan? Bandar Lampung mah keren tuh. Kotanya cakep kok. Nah, lihat tuh bersih kan? Ini Tugu Adipura atau Tugu Gajah terkenalnya di Lampung ya. Jadi, kami dari Bandar Lampung, kita akan menuju ke Pesawaran atau daerah Padang Cermin. Nah, ini udah masuk daerah. Ini udah mama hampir dekat rumah ini. Jadi, kita akan menuju ke arah Pantai Kelara sana itu, Padang Cermin. Jadi, ini kira-kira 5 menit menuju rumah, tapi bentar lagi sampai kayaknya. Jadi, dia kita itu melewati jalan-jalan yang berliku-liku tuh. Turunan, tanjakan, tikungan. Tapi perjalanannya cukup asik tuh, kanan kiri hijau tuh kan. Kalau di kota-kota mana ada tuh. Sabar ya, bentar lagi bakal sampai kok. Nah, lihat, kita ngebut nih bawa motornya nih. Hati-hatinya kan turunan dan ini tanjak. Oh, bukan tanjakan, turunan ini, turunan. Tikungan-tikungan pelan-pelan ya. Ya. Sebentar lagi sampai nih. Silakan menikmati perjalanan, lihat. Kayak ini lagu ini. Lihat kebunku, nah, bukan. Naik-naik ke puncak gunung. Kiri kanan. Di sini banyak pohon kelapa, pohon durenya juga banyak. Dan ada pohon duku, tapi kali ini kita mau panen jeruk. Jeruknya ya, yaitu jenis jeruk BW. Kalau di Lampung itu terkenal yang namanya jeruk BW. Dia rasanya itu agak-agak asam manis-manis gitu, jadi seger dia rasanya. Beda dengan jeruk Medan ya. Aduh, nih mana nih yang orang belakang ketinggalan. Oke, sebentar lagi bakal sampai. Sepertinya jalannya akan mulai jelek nih sedikit. Oh iya. Ini dia kan pas. Nah. Oke, bentar lagi pokoknya di ujung sana itu kita akan sampai di rumah. Jadi kita akan menuju rumah mertua ini judulnya. Kita mau panen jeruk di rumah mertua. Kebetulan di depan rumah itu ada pohon jeruk. Tiap hari itu pasti ada buah. Jadi nggak ada nggak musim. Musim terus dia. Nah, ini dia. Pas namanya ini desa apa ini? Ini depan gereja nih. Sebelah kanan saya itu ada gereja. Tuh. Nah, rumahnya itu yang warna hijau. Itu tuh pohon jeruk yang ada bambu-bambu itu di pagar. Nggak dimaling orang kali ya. Oke, kita sudah sampai. Sampai rumah. Ah, ada duku. Ini dia jeruk. Jeruk manis ya. Ini jeruk jenis jeruk BW. Lumayan udah tua sih kayaknya ini. Tapi kita cari yang lebih kuning ya. Manakah dia? Ups. Mana ya? Ini kayaknya kuning nih. Sebelah sini nih. Oke. Okay. Ini dia. Coba buka ya. Kita makan jeruk dulu. Makan jeruk di pohonnya. Gila, manis banget. Apa nggak bohong? Hap. Kelihatan nggak gue? Jeruk BW. Belum sarapan pagi-pagi, rampok pohon jeruk dulu. Langsung sarapannya jeruk. Manis banget. Kita lihat yang dibungkus. Mm-hmm.
mau dimasukin kecil. Ini semutnya. Kelihatan enggak, guys? Tuh lihat tuh. Masih muda. Cari lagi. Kayaknya yang itu ketua deh. Kemarin itu barusan dipanen kayaknya sih. Yang ini mana lagi ya? Guys. Ini kayaknya sudah tua ini kali ya. Ini sudah tua nih. Ops tuh. Nih. Ya, stok saya udah banyak. Saya ambilin dari tadi. Ini dia jeruk PW. Tekan. Nah, tuh. Gila. Ini pohonnya cuma 2, tapi dia berbuah terus. Gak berhenti berhenti buahnya. Dia udah pentil-pentil lagi lah dia. Nah, ini kalau mau lihat pohonnya ya, guys. Ini udah gede. Kata enggak sih? Ini udah kecil-kecil lagi nih, ada lagi. Nah, ini cabangnya kena besar-besar lagi nanti nih. Pohonnya cuma 1, 2. Oh, tuh. Wow. Oke, sekian dulu video kita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya mau bawa pulang ini ke Bandar Lampung. Oke. Saya mau melanjutkan makan dulu. Saya mau menikmati ini dulu. Asli, manis banget nih. Bye-bye. Kalau suka video-video saya tentang panen-panen, tekan tombol subscribe ya. Nanti kita akan panen-panen buah yang lain. Oke, terima kasih. Bye-bye.